lihat tuh. Yang satu Mayang Sari, yang kan rumah segede-gede apa ya, tetep ya. Ini satu lagi juga rumah segede-gede apa ya kan, pendapatan Eden Eli berdua ngebungkus sampai habis. Bungkus makanan sisa usai sebuah acara diselenggarakan memang menjadi salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Rupanya kebiasaan ini juga dilakukan oleh artis dan public figure sekalipun. Ya, baru-baru ini dua penyanyi kenamaan Mayang Sari dan Iis Dahlia kedapatan membungkus makanan sisa di sebuah acara yang baru saja mereka hadiri dengan menggunakan plastik. Aksi ini terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @bunstetik pada Kamis 9 Juni. Saat itu terlihat dua selebriti yang dikenal cukup kaya tersebut sibuk membungkus makanan yang ada di meja makan. Saat kepergok membungkus makanan sisa, sang perekam video langsung menggoda keduanya yang mengungkit kekayaan keduanya. Hal ini mengundang tawa Mayang Sari dan Iis Dahlia. Tentu saja tingkah keduanya tersebut membuat banyak warganet tak menyangka, ternyata kebiasaan tersebut juga kerap dilakukan oleh para selebriti yang dikenal tak kekurangan. Bahkan aksi tersebut dinilai begitu sama dengan ibu-ibu pada umumnya. Video ini pun mengundang komentar yang beragam hingga telah dilihat ribuan kali.